belanja bulanan di supermarket. Nah, sebelum pergi aku mau pakai body care terlebih dahulu, yaitu dari Scarlett. Ini tuh body scrubnya. Jadi scrub itu penting banget ya buat tubuh kalian biar lebih cerah, terus juga lembab dan juga mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kalian. Terus aku bakalan mix body care dari Scarlett yang Palm Green Tea sama yang Happy, karena aromanya itu wangi banget dan aku bingung pilih yang mana, akhirnya aku bakalan mix aja. Dan kedua body care ini kandungannya sama, yaitu glutathione dan juga vitamin E yang bagus untuk melembabkan dan juga mencerahkan tubuh kalian. Dan kalian harus rutin nge-scrub tubuh kalian biar lebih cerah, terutama buat kalian yang sering banget beraktivitas di panas-panasan ya. Ini aku bakalan mix guys, karena aromanya semuanya wangi dan aku lagi bingung gitu pilih yang mana. Ini aku bakalan ambil segini. Terus ini yang Scarlett Body Scrub Happy. Ini varian terbaru, aromanya juga wangi banget. Ini udah habis guys, udah tinggal segini. Yang ini baru aja aku beli dan udah aku pakai juga. Ini nanti aku bakalan bawa ke Bali. Ini aku bakalan taruh di tangan dan tinggal di mix aja. Wow, serius ini tuh perpaduan aromanya wangi banget. Ada aroma jasmine, ada aroma buah gitu. Aku suka banget sih sama mix body scrub dari Scarlett yang Palm Green Tea sama yang Happy, karena benar-benar wangi banget di tangan aku. Terus ini udah aku pijet-pijet kayak gini sambil diputer-puter. Jadi aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, sekalian stay tune. Jadi seperti ini dia hasil pemakaian body scrub dari Scarlett yang varian Palm Green Tea di mix sama Scarlett yang Happy. Kalian bisa lihat di tangan aku langsung cerah gitu. Dan ini serius halus banget nih, lembapin juga jadi gak bikin kulit itu kering. Ini kalian bisa lihat perbandingannya kayak lebih cerah gitu kan. Terus ini serius aromanya wangi banget, jadi walaupun udah dibilas tetap tercium aroma wangi. Dan kalian wajib banget buat nyobain mix body care dari Scarlett. Terserah sih ya untuk variannya, kalian bisa beli varian favorit kalian. Nah nanti buat kalian yang mau beli, aku bakalan taruh link pembeliannya tuh di desbox. Dan karena tubuh aku udah wangi banget, aku bakalan belanja bulanan, so ikutin terus.
sudah, aku udah sampai di kos aku. Panas banget, terus juga rame banget. Tadi banyak yang belanja. Dan aku bakalan unboxing ke kalian tadi aku beli apa aja. Oke, jadi ini dia belanjaan aku hari ini. Jadi aku belinya tuh gak terlalu banyak sih ya, karena agak berat gitu kalau dibawanya. Yang pertama aku beli ini, Rinso Anti Noda Plus Molto. Ini wangi banget sih, serius ya. Aku beli yang kemasan kecil atau yang harganya cuma 5.000. Selanjutnya aku juga beli ini, roti dari Bonita. Aku beli yang kelapa pandan karena aku suka banget sama yang rasa pandan gitu. Ini aku beli dua tadi. Lanjut, aku juga beli ini, Lervia. Nah, aku belinya yang susu cair. Biasanya kan aku beli yang alpukat ya. Terus ini tuh dapat puff buat shower gitu loh. Jadi aku beli ini. Lanjut, aku juga beli ini, pasta gigi dari Pepsodent. Aku seperti biasa yang fresh cumin. Selanjutnya, aku juga beli ini, softener So Clean. Ini aku beli yang warna biru. Jadi yang warna biru ini tuh benar-benar wangi banget. Aku rekomendasiin ke kalian. Selanjutnya aku juga beli kapur barus. Ini harganya murah banget. Tadi aku beli sampai 4. Terus aku juga beli ini, Rinso Anti Noda Plus Molto. Jadi aku belinya tuh 2. Selanjutnya aku juga beli Sari Wangi Teh Asli. Ini tuh lagi diskon gitu loh tadi, makanya aku beli. Lanjut, aku juga beli tisu basah. Tisu basah kalau menurut aku yang paling wangi itu yang ini ya, ada aroma blueberry sama vitamin E nya Terus selanjutnya aku juga beli sabun buat bapak aku, Lift Boy. Aku belinya yang 4 pieces gitu biar lebih awet. Selanjutnya aku beli ini, Nivea Extra White Repair and Protect. Jadi aku tuh nyari body lotion yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari kan. Akhirnya aku beli ini karena aku mau liburan biar nggak belang kulit aku. Ini tadi harganya berapa sih? 20 ribuan deh. Isi 200 ml. Selanjutnya aku juga beli ini, So Clean deterjen cair yang warnanya itu pink keunguan. Ini juga wangi banget. Lanjut, aku juga beli ini, Total Care. Jadi ini tuh beli 2 gratis 1, makanya aku beli. Terus aku belinya yang varian siwa sama yang cumin. Selanjutnya aku juga beli ini, kapur barus ya, harganya murah banget. Terus ini masih ada, aku beli ini So Clean yang deterjen cair yang warna merah. Ini juga wangi. Dan ini juga ada kapur barus. Yang terakhir aku beli produk terbaru dari New Face. Awalnya aku mau beli di Shopee, tapi ternyata tadi di supermarket ada. Jadi udah aku belinya tuh di supermarket aja gitu ya sekalian. Terus untuk variannya tuh ada 3. Aku belinya yang Brighten and Supple Skin. Nih, nanti aku bakalan review. Tara, jadi ini dia belanjaan aku. Gak terlalu banyak sih ya, karena aku juga kalau bawa banyak itu berat banget. Nih. So, jadi itu aja sih untuk vlog kali ini. Aku harap kalian suka. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.